why tadi Ria Ricis tuh tidak meninggalkan kegokilannya, jadi masih tetap gokil tuh, masih tetap bercanda gitu, masih tetap ceria dan ekspresif, ya orangnya ekspresif, tapi tidak mengurangi kesakralan. Saya lihat masih tetap sakral, masih tetap mengharu, sama ketika kemudian pas jempolnya Rianto ada di apa, keningnya Ria Ricis, wah semua itu mengharukan. Tapi melihat sosok mereka berdua tuh pasangannya seperti apa? Pas kayak saya, Messi, saya cerewet, dia kagak gitu. Lalu Rian, ya Riannya yang kayaknya kalem tuh, Riannya cerewet gitu. Ya emang gitu, kalau dua-dua cerewet berantem lah. Bagus lah, saya kira kombinasi yang bagus. Riannya ganteng juga, Ricisnya juga cakep, dan kelihatannya, pokoknya lihat kan ya, mereka insya Allah sangat menjaga sebuah kelihatan seperti itu. Tadi saya lihat mereka grogi kan, mereka salam-salaman pertama tuh agak grogi gitu. Gak tau kalau di kamar masih grogi gitu. Kita. Insya Allah, doa kita menyertai. Iya, bercanda-bercanda gitu kan. Ekspresinya itu loh. Ekspresi pas pake cecit, ekspresi pas menerima monika, ekspresi pas kemudian apalagi. Tadi Ria sempat bercanda maksudnya. Maaf ya, Tad. Belum latihan. Keren. Sampai saya sama Pak Ridwan Kamil tuh kita ketawa ngakak aja berdua ngelihat tingkahnya Mbak Ria. Ya sadar sendiri dari yang udah senior sih, aku lebih ya rumah tangga, namanya rumah tangga ya pasti solek ya, kadang-kadang ada cuman jangan sampai emosi. Mereka tadi diadat yang dibawa di pelimpangan ada kan juga ada tap-tapan ya, ala lambang saya kalau pikiran yang sangat emosional banyak. Oke. Tadi menemani saksi menemani Pak Ridwan Kamil. Ya komunikasi kami sama keluarga mereka kan cuma ya hari-hari aja, maksudnya kita sama-sama di tafi, sama-sama di giving sekarang, dan ayahnya beliau kan juga di sebelum nikah juga dia just banyak berikan bingkisan tuh buat anak-anak santri putri gitu. Iya ternyata pada hari ini perempuan juga yang apa tadi sama udah lama itu mah. Tahu nih, doain deh. Tapi ntar nikahnya di GBK. Biar banyak dapetnya. Iya, mudah-mudahan dapet dulu dia. Iya, kita sih ya senang aja. Biar cepat jadi nenek dia. Kelihatan sih convincing. Doain. Masih ya namanya bocah ya, nggak bisa kanan kiri loh, belum ada. Insyaallah doain. Iya masih ya, nggak tahu nih, belum juga ngobrol-ngobrol juga sama dia. Doain aja dah.